Nah, nih Upin sama Ipin udah nyampe nih, teman-teman di pelabuhan nih. Loh, 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 loh. Itu kenapa itu lari-larian tuh? Waduh, waduh. Wah, KDRT janjinya teman-teman ya. Mas, mas, mas. Itu lari-lari kenapa, Mas? Nggak tahu sih, Pin. Kok nggak tahu sih, Mas? Kan Mas udah gede katanya, harusnya tahu. Ah, kamu mah bahas itu lagi. Udah, ayo yuk. Biarin aja mereka lari-larian. Hey teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya. Dan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Hey teman-teman, balik lagi bersama Upin dan Ipin. Yeay! Nah, kali ini Upin dan Ipin mau ngapain ya teman-teman ya? Yuk, kita tonton yuk. Ipin, Ipin. Hah, iya mas, ada apa? Kok kayaknya mas pucet amat mukanya? Belum makan ya? Makan mas, makannya ntar sakit loh. Aduh, kamu mah jangan sok tahu. Mukanya mas pucet dong karena mikirin ini udah akhir bulan. Bentar, siapa ini? Wah, ada harta karun, Pin. Hah, harta karun gimana mas? Yang bener. Kayak gini aja jangan di itu mas. Bentar, ini beneran nih. Ngasih petanya nih. Waduh, pucuk dicinta ulan pun tiba, tanggal tua ini. Kita cari yuk, Pin. Tapi mas, emang bener. Bentar, mas cek dulu lagi nih. Biar lebih akurat. Ipin sih gak percaya sih mas. Masa di hari sekarang, tahun sekarang, bulan sekarang masih ada harta karun? Udah, kamu tuh anak kecil ngikut aja sama mas. Kan kita kembar mas, sama-sama umurnya. Oh iya, udah ayo, pokoknya yuk berangkat yuk. Nah teman-teman, kali ini Upin Ipin mau nyari harta karun nih teman-teman. Tapi emang ada ya harta karun ya? Kayaknya si Upin sama si Ipin dibohongin nih teman-teman. Mas, perasaan Ipin gak enak deh, udah deh gak usah berangkat yuk. Ah, kamu mah jangan gitu. Uang kita udah nipis. Opa juga gak pulang-pulang. Udah, ayo kita cari yuk usaha. Mas, dibilangin. Perasaan Ipin gak enak. Ah, udah. Ayo, pokoknya berangkat. Naik motor aja. Bensinnya udah habis. Jangan naik mobil. Oh, ya udah deh, mas. Nah ini Upin Ipin nekat nih temen-temen. Si Upinnya sih sebenarnya yang nekat. Si Ipinnya udah punya firasat nih. Tapi nggak tahu juga sih. Siapa tahu dapat ya. A few moments later. Mas awas mas, aduh. Ipin kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa mas. Ipin kan kuat mas. Waduh waduh, kabur truknya. Waduh. Ini si bebek, kasihan. Duh, bisa hancur kayak gini, Bek. Kamu Bek. Sabar ya, Bek. Kalau dapat uang dari harta karun, ntar dibeliin lagi, Bek. Tapi nggak apa-apa, Mas. Oh, kamu nggak apa-apa. Udah, ayo ke sana yuk, cepet buru-buru. GPS-nya nunjukin ke sana. Aduh, Mas, tolong. Aduh, kamu kenapa lagi sih? Pak, gimana sih? Adik saya jadi tabrak. Mas, sakit, Mas. Tungguin. Makanya yuk buru-buru. Mas, sakit, Mas. Tadi habis kegeleng terus tabrak.
Katanya kamu kuat. Masa gitu aja cengeng? Kan kamu cowok, udah gede. Iya mas. Udah, ayo, lari. A few moments later. Nah, nih Upin sama Ipin hebat ya teman-teman. Tadi ketabrak, kegeleng. Masih aja sehat ya. Mas, di mana lagi? Kita udah di ujung nih, depan udah laut. Ya emang, harta karunnya nu di dasar laut. Hah? Di dasar laut, mas? Iya, di dasar laut. Tapi mereka udah nunjukin kok kalau ada kapal selam. Jadi ntar kita nyelam. Wah, asik mas, kita nyelam. Nah, nih Upin sama Ipin udah nyampe nih, teman-teman di pelabuhan nih. Loh. Itu kenapa itu lari-larian tuh? Waduh. Wah, KDRT janjinya teman-teman ya. Mas. Itu lari-lari kenapa, Mas? Enggak tahu sih, Pin. Kok enggak tahu sih, Mas? Kan Mas udah gede katanya, harusnya tahu. Ah, kamu mah bahas itu lagi. Udah, ayo yuk. Biarin aja mereka lari-larian. Aduh mas, kayaknya sih itu istrinya dua. Makanya lari-larian. Ah, udah Hus. Kita masih kecil, jangan ngomongin orang tua. Dosa ntar. Iya mas. Pak, sebenarnya kenapa sih pak? Ah, kamu mana kecil, gak usah tahu. Ayo Ipin, turun. Ah, enggak mas, mas aja yang turun. Ipin takut, ntar kalau ada hiu gimana? Ah, kamu mah udah, mas aja kalau gitu. Nah, kali ini yang masuk ke kapal selam si Upin aja nih teman-teman. Si Upinnya biasa takut, tapi ntar kalau misalkan udah ditinggal, pengen ikut. Biasaan emang itu si Upin. Mas, hati-hati ya mas, jangan lama-lama. Oke, Pin, siap. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat mencari harta karun. Ngeng. 2 hours later. Aduh, ini udah gelap nih. GPS-nya juga udah mulai deket nih. Ya Allah, bantu Upin sama Ipin ya Allah. Udah tanggal tua ya Allah. Ya Allah. Nah, nih si Upin malah doa nih teman-teman. Kita doain juga ya teman-teman biar harta karunnya ketemu ya teman-teman. Kan kalau kayak gitu kan si bebek bisa keganti. Terus si Upin sama si Ipin enggak kelaparan ya teman-teman. Kita doain ya teman-teman. Amin. Waduh. Makin gelap nih. Waduh, kok makin dalam ya? Waduh, GPS-nya bunyi. Aduh, sensor bunyi. Wah. Ini harus cepat-cepat naik ini. Kalau enggak kapalnya bisa meledak ini. Waduh, udah. Besok lagi aja kita ganti kapal selam yang gede. Ya Allah, tolong ya Allah. Kok gelap semua ya Allah. Nah, teman-teman, si Upin kapal selamnya enggak kuat nih, teman-teman. Kira dia pulang deh. Aduh, kasihan ya enggak jadi dapat harta karun. 2 hours later. Mas. Aduh. Bahaya ini. Besok harus nyari kepala selam yang gede lagi nih. Gimana mas? Gimana? Apa sih Pin? Gimana melulu? Ya gimana mas hasilnya? Nihil. Kapal selamnya gak kuat. Kok nihil sih mas? Iya nihil. Kapal selamnya gak kuat. Terlalu dalam. Jadinya ya udah naik lagi mas Upin. Bukan mas, Ipin udah firasat kan. Udah ayo pulang aja yuk. Ntar besok kesini lagi. Oh iya mas, siap.